Halo guys, balik lagi di channelnya Puding ya. Dan yang penting lagi ada di Dragon Raja server Jepang. Di sini kita bakal ngeliat new update yang ada di server Jepang ya guys ya, oke? Okay? Ini Puding yang beli dulu ya. Dapat 200 diamond, lumayan banget nih. Dan di sini gacanya masih sama kayak yang kemarin ya. Terus di sini ada daily reward yang baru, dan ini sama persis sama yang ada di sea server ya guys. Sama persis guys nih, jadi barengan ya duluan sea server ternyata di sini eventnya, dan daily eventnya juga sama di situ guys ya. Dan makanya kita lihat di mall di sini treasure of time masih sama kayak kemarin, dan di sini kayaknya ada gacha baru deh ini guys ya. Ada apa tuh, macam-macam, ada avatar, ada hiasan punggung juga, dan ini masih sama ya. Oke, terus apa lagi ya, coba kita lihat guys. Coba kita scroll ke kanan, di sini ada apa nih yang baru. Dragon Slayer Medal. Oke, kita lihat ada satu diamond gak nih, kita cari gratisan nih. Aduh, tapi jarang banget yang di server Jepang tuh ada gratisan kayaknya. Oh, ini ada yang free nih guys nih. Oke, lumayan. Lumayan. Kita scroll lagi, ada apa lagi ya guys ya. Di event tadi coba kita lihat ya nih, eventnya sama persis, pokoknya sama banget sama yang ada di server kemarin ya guys. Ada dua daily event yang baru di situ kan. Di sini kayaknya akhirnya ada turnamen juga ya di sini. Kayaknya ini juga baru update kayaknya sih. Oke. Dan sekarang kita ke mana? Oh, ini Prima ambil Dragon Pet nih, ada gratisan setiap hari. Oh my god. Puding dapat bintang 6 1 2 3 4 5 6. Oh my god. Ih, sumpah seneng banget nih Puding. Ih, dapat apa ya? Puding dapat bintang 6 dan 2 kemarin ya, Dragon. Ini dan mana tadi yang baru? Oh, ini guys. Oh my god, dia yang terbang. Ih, Puding emang dari kemarin pengen yang ini juga sih. Tapi ini Puding juga pengen apa ya? Yang paus ya, yang paus kalau di global Puding udah dapat, tapi kalau di server Jepang belum dapat yang paus ya. Ih, tapi Puding seneng banget dapet ini guys ya. Seneng banget sama ini. Soalnya kan kalau yang naga ini dia terbang guys ya. Kalau dua naga yang di atas tadi tuh dia mereka berjalan ya, berjalan kaki. Kalau ini yang ini terbang guys ya. Wow. Ih, sumpah. Ih, kece. Ih, seneng banget nih Puding. Ini gimana sih, ini Puding mau nge-up ininya, tapi kok lelet banget sih ya. Kira-kira kapan ya ini bakalan update di Asia server ya guys ya. Ini gak sabar banget nih. Ih, seru banget pokoknya nih, ada Dragon Pet. Wow. Sumpah. Ini Puding mau ganti nih, mau Puding taruh di tengah ya. Gimana sih, siapa yang ini aja yang dibuang ya. Oke, taruh tengah, terus naganya nih Puding pindah ke sebelah ya, sebelah situ. Oke. Asik nih, Puding sekarang sudah punya 3 yang bintang 6 guys, dan yang ini naganya terbang ya. Wow. Kece banget nih ini ya, Puding suka banget sih kalian guys. Coba lihat, keren banget nih. Wow. Roar. Ih, kece banget. Oke guys, dan sekarang katanya sih ada new update apa ya, job baru ya, kelas baru di server Jepang ya. Ini sekarang kita bakal lihatnya, kita cek dulu ke Castle Collect ya guys ya. Ada udah update apa belum sih ya. Ini katanya hari ini update ya guys. Tapi ngomong-ngomong kayaknya nih goldnya Puding gak cukup deh buat beli kelas baru deh. Oh my god. Aduh, gimana nih? Ada nggak guys? Kita scroll dulu di sini. Oh, ada guys. Wow, guys,
sudah beneran update bisa ke Jepang nih, skateboard klasik. Kata namanya apa sih? Tapi nih, bener kan kalau nyapuling itu nggak cukup ya? Ya, ini harus ini guys, pakai diamond deh. Lumayan, kayaknya sih. Oke. Ini dapat nih kelas barunya. Dan coba kita lihat ya guys ya, kayak apa sih? Ini kapan ya keluar di PS4? Paling sebulan lebih ya, bisa 2 bulan lagi kali ya. Agak lama sih bisa ya, ya soalnya abis ini baru update di global ya, global duluan. Dan apa nih, oh top rank. Oke, kita lihat guys ya. Jadi kita bakal ngebawa skateboard kayak gitu guys ya di belakangnya. Wow. aduh berat. Dan sekarang kita bakal lihat nih guys ya, macam-macam tampilannya, tampilan skateboardnya di sini guys ya. Wow, ini keren juga nih warnanya pink. pinky. Kayaknya beli mau ngilangin ini dulu ya, sini biar gak ganggu. Oke, kita lanjut lagi buat ngeliat-liat aneka macam skateboard yang ada di sini guys ya. Oke, ini tadi cuma diganti warnanya ya. Oke, ini bentuk baru lagi. Lumayan. Ini agak gede juga ya. Wow. Oke. Warnanya kuning, biru, merah. Kita bisa lihat di sini guys ya, bentuk-bentuk dari skateboardnya ya. Dan di sini ada berbagai macam warna ya. Kok kayak ini guys ya, kayak apa? Papan seluncur deh. Oh my god, kayak papan seluncur. Summer, tulisannya sampan di situ. Ini apa nih, papan seluncur? Papan coklat ya. Ini Christmas. Ini kayaknya untuk event-event gitu ya guys ya. Oke, ini barongsai. Ada barongsai guys, oh my god. Ini kayaknya Halloween deh ya guys ya. Lihat tuh kayak ada hantu-hantu, gambar hantunya gitu. Dan di situ coba apa tadi, rodanya itu bergerigi banget. Aduh sakit banget kalau kena rodanya. Ini kayaknya event Valentine deh ya. Tapi di sini nggak ada rodanya guys ya. Kayak apa nih jalannya? Aduh gak kebayang deh terbang kayaknya nih guys. Wow, kece deh, kece ini, kece yang Valentine nih. Dan ini apa ini, ini suntikan kah? Ada adanya. Ini apa guys nih, ini pun gak tau nih, kayak gambar padut gitu ya. Oke, terus ini apa ini guys, musik. Wow, ini dan ini pun gak tau nih apa ini. Ada bunga-bunga gitu rodanya ya. Aneh banget nih bentuknya. Apa ini guys? Oh my god. Oke, ini kayak pohon natal ya. Ini gak sih? Bentuknya kayak gitu. Yang ini warnanya pink, sweet. Oh sweet, kayak permen-permen gitu, candy-candy. Terus ini adalah salju gitu ya. Wow, tapi lubang-lubang gitu gimana makainya? aduh bentuknya itu. Oke, ini kayak cat bubble aja sih ya. Bentuknya kayak cat bubble. Oke, jadi itu tadi ya berbagai macam weaponnya ya, tampilan weaponnya, skateboardnya guys ya. Dan oh ya tadi puding ini ya, hiasan punggung guys ya. Kita bakal lihat hiasan punggung tadi yang di kaca yang baru tuh, ini hiasan punggung kelinci guys ya. Ada tuan kelinci di sini guys ya. Ini kayaknya baru juga ya, kayaknya sih baru. Oke. Tapi bentuk apa sih tuh? Kayak bentuk apa tadi ya? Lipatan-lipatan burung tuh namanya origami ya, origami gitu. Oke, ini tuh hiasan punggungnya. Dan sekarang ini Puding mau cobain
apa namanya gerakan dari joknya ya guys ya. Di sini kan kita bisa cobain ya, kita bakal lihat di sini gerakan dari joknya ya guys ya. Oke, pakai skateboardnya tuh kayak apa? Lah kok jadi ini alat pemukul baseball gitu ya guys ya. Gimana sih sebenarnya, apa hubungannya sama skateboard terus sama baseball? Puding kurang tahu sih di sini, tapi ya kita juga oke, kita ulangin. Wow. manis banget, manis banget. lumayan lah gerakan-gerakannya ya. Biasanya kan ada dua ya guys ya di sini. Kita coba yang satu lagi ya. Yang satu lagi nih guys ya gerakannya, dia main skateboard beneran nih. Kalau ini baru main beneran guys ya. Wow. Mana tadi? Seru juga. Tapi ini kalau buat foto-foto terus di jeda gitu, dia nggak kelihatan ya skateboardnya ya. Ya. Coba. Keren nggak sih guys? Keren lah. Coba ini keren ya. Nih kan kalau di jeda gini nggak kelihatan skateboardnya ya. Misalkan kita pengen foto-foto gitu ya guys ya. Oh, sayang banget ya. Tapi ini udah kece sih menurut Puding ya. Seru ya. Antara tampilan 1 sama tampilan 2 sih beda banget ya. Yang satu main baseball, yang satu main skateboard gitu guys ya. Wow. Oke guys, jadi itu tadi ya beberapa new update yang ada di server Jepang ya. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalin komentar ya untuk job barunya, previewnya nanti Puding bikin video sendiri soalnya biar nggak panjang banget. Dan oke, sampai di sini dulu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Ciao.